Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Tuntutan Anwar RM 200 juta merepek penyalahgunaan proses mahkamah, kata Muhyiddin. Kuala Lumpur Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin akan meneruskan saman terhadap Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam isu hutang peneroka Felda. Ahli Parlimen Pagok itu menyifatkan tuntutan pampasan sebanyak RM 200 juta oleh Anwar sebagai merepek dan ia adalah proses penyalahgunaan mahkamah andai kes saman itu difailkan di mahkamah. Muhyiddin dalam surat tawaran kepada tuntutan Anwar melalui firma guamannya Tuan Rosli Dahlan Saravana Partnership mendakwa Presiden PKR itu tersilap dalam isu pelepasan hutang peneroka Felda.